3 ekor guys. Gue nggak mau tuh rumah babon kuning ternyata guys. Oke babon. Oke 4 ekor. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, di video kali ini kita mau melihat bubu belut lagi guys ya. Bubu belut ini di spot termasuk baru guys ya. Cuman kemarin udah kita pasangi 10 di sini guys. Dan sekarang kita pasang 20 tapi airnya begitu kencang guys ya, surutnya guys ya. Oke lah guys, kita lanjut guys. Dan sebelum kita lanjut jangan lupa dukungan untuk channel Sadu guys ya, di like, komen dan subscribe guys ya. Jika berkenan di share juga di sosial media guys ya. Oke lah guys, terima kasih. Kita lanjut guys. Oke guys, ini spotnya guys. Ini kemarin masih air guys ya. Auto di darat nih guys bubunya guys. Di sini agak sulit guys ya. Nebaknya kencangnya begitu kan, kencangnya begitu kencang, surutnya begitu kencang guys ya. Ini bubu pertama kita ini. Bismillah. Ada guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys ya. Tinggal dulu guys, nanti kita balik kita kutip biar nggak terlalu berat kali guys ya, mundur mandir. Di darat guys. Alhamdulillah ada guys. Berat guys ya, apa bubunya yang berat. Alhamdulillah 3 ekor guys. Kemarin ini masih air semua guys ya. Mungkin kalau udah seperti ini baru agak lambat guys ya surutnya, tapi nggak tahu, kita belum pernah tembuskan ke sana guys. Bang paritnya entah tembus sungai entah enggak, kita nggak tahu. Wah ini masih di air nih guys, mantul ini sepertinya. Bismillah. Wih, yeah, ada guys. Mantul guys ya spotnya. Ini cocok buat pemula guys ya, spot daerah sini, karena nggak bakal, wah mati guys, kecepet dia. Besar pula guys yang mati guys, kecepet dia. Karena nggak bakal putus asa guys kalau masang di spot yang masih berpotensi guys ya, masih semangat terus guys, mati guys, cepet. Berapa guys? 3. Kita pasang 10 di sini. Berat guys, babon nih sepertinya guys ya. Ayo guys, babon ini. Gue nggak mau tuh rumah babon kuning ternyata guys. 1 ekor memang, tapi mantap. Babon kuning, tapi nggak palakan gede guys ya. Kita kemarin masangnya kan memang agak di dalam-dalaman guys ya, setel di dalam karena tahu air mau turun guys. Bubu berapa tuh guys?
Wah, ini masih di air juga nih guys. Bismillah. Ada guys. Isinya nggak banyak kali guys ya. Nggak terlalu banyak. Nah, satu guys. Memang gede tapi satu guys. Memang satu tapi gede. Memang gede tapi satu. Dua lagi sepertinya. Bukit guys. Wah, masih ada. Untung nggak ketinggalan guys ya. Ini bubu terakhir kita nih. Bismillah. Berat guys. Alhamdulillah bubu terakhir. Di dalam 10. Di dalam jumlah 10 terakhir ini guys. Bubu kita masih ada 9 atau 10. 9 guys ya. Hampir ketinggalan tadi guys ya. Ketinggalan penting guys. Jauh kali dari jangkauan guys ya. Alhamdulillah. Oke, 2 ekor. Oke guys, kita lanjut ke spot berikutnya guys ya. Ini hasilnya. Banyak yang di darat tapi yang di air yang kosong guys, yang di darat ada isinya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Oke guys. 9 bubu lagi kita guys di daerah sini. Dan tepatnya kita tinggal guys ya, karena agak susah guys. Bismillah, ini bubu pertama. Ada guys, alhamdulillah. Intipnya guys. Wih, banyak nih guys. Alhamdulillah guys ya. Kita bawa dulu bubunya, karena kita arahnya ke sana, habis itu kembali lagi ke sana guys ya. Jadi agak susah. Kita masang di dua jaluran, situ ada stakingan, ini stakingan guys. Jadi kita pasang di sini 5, di sebelah sana 4. Karena bubu kita 9 lagi guys ya. Bismillah. Kosong. Wah, lemes. Panas guys. Bismillah. Ini masih ada di agak-agak airan guys ya. Wah, kalau di air kok kenapa nggak ada guys ya? Sedang di darat ada, di air nggak ada. Aneh, tapi nyata. Masih di air gini malah sering kosong guys. Bismillah. Wih, berat guys. Alhamdulillah berat guys. Ini sepertinya intip dulu guys ya. Wah, gelap guys, nggak nampak, nggak nampak. Jebol bubunya guys. Untung nggak kabur deh guys ya. Udah jebol bubunya guys, hancur hijabnya. Mantap, nggak kabur deh guys. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu juga deh. Mana tahu udah ada yang kabur guys ya. Cocoknya dia banjir karena terlalu semak stakingannya guys ya. Bangkitannya udah bisa dijalani guys. Bismillah. Ada guys, alhamdulillah. Sepertinya banyak, intip dulu. Wah, di bawah deh guys.
masih di bawah deh. Oke, ijuknya sudah mulai rusak guys. Alhamdulillah cair. Ini yang 9 ini belum diservis guys ya. Mungkinan kita libur dulu beberapa saat untuk menyervis bubu. Kita mau buat yang baru guys ya. Buat yang baru dan permanen guys. Bismillah. Ada guys, walaupun di darat ya. Ada guys. Apa itu guys? Lembut ya guys. Alhamdulillah. Dua lagi. Nah, ini stakingannya guys. Semak sekali guys ya. Dia nunggu banjir, banjir besar. Kalau stakingan ini tenggelam, dia minggir ke benteng guys ya. Ikannya mencari makan di pinggir daratan. Kalau kayak gini banjir-banjir sedang, dia masih berserakan guys ya. Di mana tempat yang semak, di situ dia mencari makan guys. Oke nih, bismillah. Ada lagi guys, alhamdulillah. Mantul guys. Banyak ini guys isinya. Intip dulu guys ya. Penasaran. Wah, ada sekitar 4 atau 5 ekor. Mantul. Kemarin banjirnya belum terlalu besar guys ya. Kalau besar mantap guys. Kita nggak payah-payah masuk-masuk ke dalam gini. Kita tinggal di pinggir-pinggirnya aja. Di pinggir daratan tinggi. Dia mencari binatang-binatang yang lari dan mencari cacing guys ya. Bismillah. Bubu terakhir. Putar-putar dulu guys ya, mana tahu. Ada guys. Bubu terakhir ada. Kita buka dulu coba. Wah, keras. Nanti aja lah. Oke, kita bawa ke tempat selanjutnya ini guys ya, mau kita tuang. Oke guys, ini waktunya kita menuangkan hasil guys ya. Bismillah. Lah. Satu guys. Bunyinya sudah minta ganti guys ya. Ada dua ekor. Oke, babon. Wah, ini yang paling banyak nih sepertinya guys ya. Lanjut deh guys. Oke, 4 ekor. Yang satu besar guys ya. Bubunya udah soek guys ya. Minta ganti guys. Oke, ini yang bubunya hancur tadi. Ikannya nggak keluar guys ya. Hancur bubunya guys ya, hijabnya. Tapi alhamdulillah ikannya masih ada di dalamnya guys. Oke, babon ternyata guys. Rezeki tuh guys ya. Mukanya dia nggak keluar. Oke, 3 ekor. 3 entah 2 tadi. Alhamdulillah hasil kita guys. Cair. Ini 2 kilo lebih guys, hampir 3 kilo nih guys ya. Sedeng-sedeng guys ya. Yang mati aja sedeng guys. Sejempol tangan besar lagi sikit.
Alhamdulillah. Benernya spotnya lebar guys ya, tapi kita nggak memahami spotnya guys. Spotnya 13 hektar katanya. Cuman nanti kita tunggu aja guys ya. Nanti suatu saat kita pasangin lagi, kita tunggu sampai banjir besar guys ya. Kalau banjir besar kita masangnya di pinggir-pinggir benteng guys. Dari karena naik minggir guys ya. Tapi tunggu rumput ini tenggelam guys ya. Banjirnya. Kalau stakingannya paret-paretnya tenggelam guys. Ikannya minggir guys ya. Mencari darat, mencari makan, karena binatang-binatang kecil itu serangga lari ke darat guys ya. Jadi dia mengejar serangga. Jadi kita pasangin di pinggir-pinggir guys ya. Mantap ini guys sepertinya. Karena banyak stakingannya guys ya. Kita baru menyicip 3 stakingan guys. 3 stakingan ini kemungkinan baru paling 2 hektar guys ya. Masih ada 11 hektar lagi spotnya guys. Oke lagi, sampai sini aja video kita. Semoga kalian semua terhibur dengan perjalanan kali ini dan hasilnya cukup memuaskan guys ya. 2 kilo nggak kemana guys, 2 kilo lebih, tapi 3 kilo kemungkinan nggak nyampe guys ya. Oke lah guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.